Halo sobat gembul yang ada di dunia maya maupun di dunia gaib, kembali lagi di vlog YouTube channel saya Om Papu Gembul. Oke sob, di vlog kali ini saya hanya ingin bercerita bahwasanya saya beberapa hari lalu mendapatkan sebuah mobil. Mobil apa itu? Nah, mobilnya kali ini adalah tetap di produk Volvo. Jadi tipe yang saya beli itu waktu malam-malam bertipe Volvo 960 full spec tahun 91 automatic transmisi 2300 cc berwarna hitam sob. Nah, di mobil ini saya tidak ada vlog perburuannya. Yang jelas satu tipe dengan yang warna hijau itu tuh, sayangnya yang warna hijau ini manual. Jadi yang saya dapatkan ini yang saat ini berwarna hitam ini adalah transmisinya automatic. Nah, kalau kalian penasaran dengan bentuknya, sebenarnya bentuknya sama aja sih. Jadi untuk detailnya saya akan kasih unjuk ke kalian. Dan yang jelas mobil ini surat-suratnya lengkap dan tidak ada PR besar. Hanya saja minusnya di pajak. Dan ini plat B Jakarta Selatan. Oke deh, saya akan kasih unjuk ke kalian untuk penampakannya di vlog ini. Oke, cekidot. Dan inilah dia sob, mobilnya Volvo 960 full spec turbo tahun 91 automatic transmisi dengan kapasitas mesin 2300 cc. nah, seperti inilah mobil yang saya beli malam-malam waktu itu. Sebenarnya sih hampir sama dengan tipe ini, bedanya hanya di tahunnya saja sama transmisi. Jadi kalau ini tahun 93 manual transmisi, kalau ini 91 automatic transmisi. Jadi mobil ini belum saya apa-apakan sob, terbukti dari keadaan catnya masih dari pemilik sebelumnya, sedikit kusam di bagian kap mesin, atap dan bagasi. Nanti saya akan kasih tahu untuk ketiga panel itu. Tapi yang jelas di sini untuk wiper lampnya masih ada normal, dan di grillnya ada lambang Garuda. Ya pokoknya kurang lebihnya seperti ini sob. Ini belum saya apa-apain, masih polos. Tapi rencananya sih saya akan merapikan di bagian catnya untuk ketiga panel tersebut. Nah, nih yang tadi saya bilang untuk keadaan kap mesinnya sangat bule sekali, sudah kusam dan dipoles tentunya sudah tidak bisa sob. Dan untuk bagian atapnya seperti yang kalian lihat tuh, ini minta dicat untuk bagian atapnya. Lalu yang ketiga di bagian bagasi sob. Jadi tiga panel ini yang nantinya akan saya
repair cat ulang karena sudah kusam. Tuh. Jadi tiga panel itu meliputi kap mesin, atap, dan bagasi. Nah, kalau kalian penasaran, kita lihat untuk keadaan interiornya. Jadi seperti ini sob, untuk keadaan interiornya. Door trim masih original dan lampu masih nyala tuh, door lamp. Dan untuk kelengkapannya, karpet masih tersedia Volvo dan dibalut dengan wood panel dari bagian setir hingga ke konsol. Dan ini automatic transmisi. Untuk electricity masih normal saya dapatkan. Dan power window juga masih normal semua, termasuk electric mirror. Nih, kalau kalian penasaran untuk bagian penumpang. Nah, door lampnya masih nyala. Door trim masih oke. Karpet belakang masih original. Jok tidak ada yang robek sama sekali. Deck soundnya masih utuh dan original. Dan plafon masih original. Dan itu untuk lampu kabin, untuk pintu dibuka masih normal menyala. Tidak ada yang cacat. Dan inilah keadaan dari bagasinya sob. Terdapat head unit bawahnya Alpin, dan itu CD changer juga masih tersedia. Ban serep ready, kunci ban ready. Jadi mungkin seperti itu sob untuk kondisi mobil Volvo 960 full spec turbo. Belum saya apa-apakan sama sekali. Hanya saja saya sudah test drive mobil ini ke Cisarua Puncak kemarin. Jadi jika kalian ada yang berminat belum saya apa-apakan, bisa langsung komen di vlog ini setelah saya vlog ini sudah saya tayangkan. Dan nantikan untuk restorasinya mungkin di minggu depan untuk mengecat. Tapi kalau sudah saya restorasi, harga berubah sob. Jadi kalau kalian mau membeli dalam seperti ini, boleh silakan. Dan ini pajaknya off 2020 dan STNK kalengnya masih panjang 2024, plat B Jaksel. Ya, keadaannya seperti ini sob. Yang jelas ini AC dingin, matic normal, listrikan normal, dan apa ya, ya paling minusnya sih di bagian cat aja sih. Oke sob, mungkin seperti itu untuk kondisi unit yang saya dapatkan beberapa hari yang lalu. Tidak ada vlog perburuannya. Jadi semoga kalian bisa ngambil info yang bermanfaat setelah vlog ini saya tayangkan. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Karena mobil itu akan saya review ketika sudah ready semuanya. Dan sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Salam untuk keluarga dan di rumah. Tetap sehat selalu. Jaga kesehatan kalian. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.